saya sempat duduk di janjian karena nggak tahu lagi harus gimana lagi, minta bantuan siapa. Terus akhirnya ya saya teman-teman untuk bayar 1 juta tiap bulan. Kemarin kita KTP asli gitu. Soalnya saya nggak bisa bayar. Tapi kalau itu harus melunasi tiap bulan 1 juta. Saya nawar nggak bisa. Ya saya terbantung ya, akhirnya saya tanda tangan. Akhirnya Tasya bisa pulang. Tapi itu kan bayar bulan depan ya, saya nggak sanggup. Aplikasi yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya, yakni Kupang Lontong, terkait status perkawinan. Di sana memang sudah dianggarkan untuk masyarakat Kota Surabaya yang membutuhkan, terutama untuk sidang isbat ya, atau kemudian status perkawinan yang kemarin beberapa waktu yang lalu di launching Pak Wali Kota bersama Kementerian Agama. Saya akan berkomunikasi dengan pihak rumah sakit untuk diberikan keringanan terkait pembiayaan rumah sakit yang telah dibebankan, karena adik Natasha ini ternyata meninggalkan utang sebesar 20 juta yang menurut ayah ibunya kemampuannya tidak sanggup kalau harus 1 juta per bulan. Mudah-mudahan bisa diperkenankan di bawahnya itu. Selain itu pula saya tidak apa ya, kurang saya mendorong Dr. Sutomo untuk membalikan satu-satunya administrasi yang dimilikinya, yaitu kartu.